jumpa lagi dengan saya di channel Pak Junku. Bagaimana kawanku? Semoga kawanku selalu sehat, hidup bahagia, banyak rezekinya, dan sukses selalu. Amin. Salam dari Rawabening nih kawanku. Hari ini saya ada di Jatinegara, di tepatnya di daerah Pasar Rawabening. Mau mampir, diberi kesempatan mau review suatu lapak batu kaki. Kira-kira bagaimana, seperti apa? Sekalian cek-cek harganya kalau boleh. Oke kawanku. Nah ini lapaknya nih. Tuh. Namanya apa? Anton Bull ya. Pengrajin batu permata, terima gosok batu mulia, akik dan bor batu. Nah, ini lapaknya nih. Kiosnya deh, kios, tepatnya kios bukan lapak nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak siapa Pak? Saya Anton. Pak Anton. Betul. Langsung ownernya sendiri. Iya. Oh, dengan Pak Anton kawan. Kalau boleh tahu letak lokasinya tepatnya di mana nih kiosnya Pak? Pasar Rawabening, samping Jatinegara Gem Center. Pasar Rawabening, depan Jatinegara Gem Center ya. Dekat stasiun. Dekat stasiun. Pokoknya belakangnya aja gym center ya? Iya. Oh. Ada nomor teleponnya, Pak? Ada. Berapa, Pak? 0958 08 0958 08 ya? Iya. 08. Ulang-ulang. Oh, bentar dulu, kita ulang dulu. 08 rata-rata. Iya. Iya, berapa? 0859 4716 7582. Iya. Langsung dengan Pak Anton. Pak Anton. Izin nih, Pak ya. Iya. Nih, koleksiannya nih batu-batu aki, bacan ya. Size kecil sampai size super. Ini rata-rata apa aja jenisnya, Pak? Nah, ada bacan, terus Aceh, solar. Bacan Aceh solar Sungai ya. Sungai Dare. Kalau orang Sumatera bilang Sungai Dare, tapi kalau orang Betawi bilang namanya Kali Deres. Oh. Sungai kan kali. Iya. Dare iya. Itu derat. Oh. Itu. Sungai Dare kalau orang Betawi itu Kali Deres. Kali Deres. Oh. Maksudnya Jakarta apa ya Kali Deres ya? Jakarta barat. Iya. Bisa aja. Boleh dikenalin nggak Pak? Boleh. Ditawarin kali ada nih viewer kita yang ini tertarik. Deretan Aceh. Oh, ini deretan Aceh ya. Ini deretan bacan. Itu deretan bacan. Nah, ini Sungai Darenya. Oh, itu Sungai Dare. Solar. Boleh dilihat nggak Pak? Boleh. Maaf ya, minta ya, waktunya ya. Tuh. Yang mana nih? Air Pak, terserah nih, Bapak deh. Oh ini bacan. Tuh, ini bacan kawan. Ini bacan totol ya? Apa? Iya, bacan totol Mejiko. Nah, ini Sungai Dare. Iya. Satu-satu ya Pak, kita kenalin Pak. Dari bacan deh. Ini bacan apa Pak? Namanya Mejiko. Mejiko. Mejiko, bacan Mejiko. Dimnya apa nih Pak? Dim ini di ses kantor. Ses kantor. Ringnya Perak Super. Perak Super. Bukan perak sih sebenarnya, alloy super. Alloy ya. Lalu perak kan sebesar iya. Ini sekitar 300-an. Iya. Di harga berapa nih Pak? Ini di harga 1,2. 1,2. Iya. Baru penawaran ya? Baru penawaran. Jadi bisa digoyang. Bisa digoyang. Lanjut Pak, yang mana lagi Pak? Kalau ini batu mulia Paparaja. Kayak ini garnet. Oh, coba Pak ini. Lihat Pak. Oh, red ini garnet disebutnya. Red garnet ya. Oh, red garnet itu dari mana sih Pak? Dari Afrika. Oh, dari Afrika. Afrika. Cantik nih. Red garnet. Ini ringnya apa Pak? Sama. Sama. Alloy super ya. Alloy super. Di harga berapa Pak? Itu 850. Cantik kawan tuh. Cutting ya. Ini iya. Ya. 850 ya Pak. Nego ya? Iya. Cantik. Ini safir. Mana nih? Oh, ini safir. Maaf kiri ya, Pak? Iya, enggak apa-apa. Safir. Wih, safir kawan nih. Safir Afrika. Safir Afrika. Ringnya? Ringnya sama. Sama alloy super ya. Di harga berapa, Pak? Itu 750. 750. Ini 750 kawan.
cantik. Mantep. Ini ruby. Oh, Madagaskar. Ruby. Madagaskar. Mantep. Ring sama. Sama. Cantik ya. Di harga berapa, Pak? Ini 800. 800. Baru penawaran ya, Pak? Iya. Masih coba dipakai, Pak. Wih, cantik kawan. 800 ya? Iya. Nego. Nego. Waduh. Keren nih. Perbedaannya batu mulia sama batu akik, iya, dia lebih spesifik. Oh. Nah, itu umumnya yang mengerjakan batu mulia itu punya jam terbang sekitar 10 tahun. Oh. Jadi perbedaannya itu. Iya, iya. Penanganannya juga harus lebih spesifik, iya, daripada batu akik. Beda ya, pelayan apa manja lah. Makanya jarang yang mampu. Jarang yang mampu. Iya, bisa dihitung sama jari itu, iya, kan gosok batu mulia. Tertentu deh ya. Kekerasannya juga beda ya, Pak ya. Iya, skala mosnya di atas standar. Oh. Enggak seperti aki, kalau aki kan umumnya di bawah 8. Iya. Kalau batu mulia itu di atas 8. Oh. Di bawah berlian persis. Kalau berlian 10 sampai 11. Iya. Kalau batu-batu permata sekitar safir, rubi itu di bawah 10. Oh. 9 sampai 10. Tingkat kekerasannya ya. Skala mosnya. Bapak terima gosok batu juga ya? Macam-macam. Wih, gosok juga, dari akik sampai batu mulia batu bisa. Batu mulia, iya. Kalau nilai gosok berapaan, Pak? Kalau batu mulia minimal 75. 75. Kalau batu mulia sampai permata, rapi ya? Sampai selesai. Sampai selesai. Kalau batu akik macam-macam juga. Nah, tergantung jenis batunya. Ya, terendah. Terendah 30. 30 sampai sampai jadi sampai dari awal. Iya, enggak kan harganya dari 30 sampai harga sampai 100 lebih. Sampai. Oh. Tergantung ini selera. Selera ya. Umumnya kan orang pakai batu tuh pengennya puas. Iya. Hasilnya bener, maksimal. Nah, itu harga juga menentukan dengan sendirinya. Okay. Betul, Pak. Miring enggak, Pak? Agaklah. Sedang size-nya sama. Ya, ada ini sama ini. Ada yang konsul nih. Ini yang sudah selesai saya kerjakan rubinya. Oh, mantap tadi, ya. Ini Afrika juga. Oh iya. Kualitas Burma. Cakep ya. Ini ruby asli. Ini sampelnya nih yang udah Pak Anton kerjakan ya. Tinggal bikin ya memo. Wih, mantap. Kalau dijadi bikin memo lagi mantep, Pak. Benar. Nilai jualnya lebih ngangkat lagi. Iya, keren. Nah, sendirinya kan daya jualnya lebih tinggi. Ini pelanggan Pak Anton juga. Iya. Sering Pak sini, Pak. Iya. Sering. Mantap, sehat lah, Pak. Ini Bapak siapa, Pak, namanya, Pak? Topik. Pak Topik. Wih. Iyalah, sukses sehat ya, Pak ya. Ya, Pak Anton ya. Ya, mari lah. Waalaikumsalam. Kalau yang kecil-kecil ini apa nih, Pak? Nah, ini bacan. Enggak, kalau yang ini nih, mohon maaf. Nah, ini ya. Oh, ini Sungai Dare. Oh, Sungai Dare. Kelompok Sungai Dare ini. Boleh. Sumatera Barat. Tawarin sampelnya aja deh, Pak. Yang mantep, yang gimana deh. Nah, itu cantik tuh. Ini Sumatera Barat. Ini kali deres nih. Kan Sungai Dare ini kan ada dua tempat posisi lokasinya. Oh, mohon maaf ya, Pak. Pakistan juga ada. Oh, sama. Berarti Indonesia. Luar dong impor, iya, ya. Kalau ini kan Sumatera Barat. Cuma lebih bagusan Sumatera Barat daripada Pakistan. Iya. Dia lebih padat dan lebih halus karena dia silikonnya full. Kalau dia disebutnya silikon gitu. Iya, ya. Makanya dia harus pakai serbuk intan. Enggak bisa pakai bambu. Itu cara penanganan lebih halus ya. Mantep kawan, cantik nih. Ini alpaka super. Iya, mewah banget kalau diginiin ya. Iya. Di harga berapa nih, Pak? Itu 400. 400. Iya. Cantik kawan, mantep banget. Maaf, Pak. 400 nego ya, Pak ya? Oh iyalah, nego. Semua nego. Ini koleksi bacan kecil-kecil. Bacan imut-imut. Oh. Di harga berapaan tuh, Pak? Itu 150-an. Dari 150-an ya? Coba disampelin, Pak, dilihatin, Pak. Nih, biar kawan kita yang niat nggak penasaran. Ada yang minat gitu. Ada kan yang minat, langsung aja bisa kontak Pak Anton ya. Ih, cantik banget ya. Kecil juga. Ngegigit. Mantep, ih.
150-an. Tembus semua ya, Pak ya? Tembus. 150-an. Ringnya apa, Pak? Aloy Super. Aloy Super. Kalau ini yang antik satu. Woi. Lafadz Allah bacaan. Oh iya. Itu waktu yang gak dijual sama saya. Lah kok bisa? Iya, saya gak ada lagi. Oh. Cari gambar begitu paling sulit. Itu kan alam. Iya, iya. Keren ya. Lafadz Allah. Mantep kawan nih. Ini ikut kontes bisa nih, Pak? Bisa. Ini apa jatuhnya? Bacaan motif. Ini ya? Bacaan motif ya? Motif gambar. Motif. Nggak dilepas ini, Pak? Nggak. Nggak dijokul? Nggak. Waduh. Makanya ikatan peraknya saya biasain, saya jelekin. Waduh. Itu perak ini nih, kalau batu akik seninya gini nih. Iya. Kalau orang itu suka, orang demen, nilainya, waduh. Ya, jauh tinggi. Nggak. Nilainya nggak ngotak ya, Pak, kalau kata kalau kata orang nilainya nggak ngotak. Nggak ngotak. Ini kalau pengen duit 5 juta tinggal telepon doang. Iya. Mm-mm. Oh, udah ada yang mau. Udah ada yang mau, udah siap tanggung 5 juta. Ini kelas kontes ini. Iya, cuman saya nggak mau. Ntar kali ada yang tergoda nih. Sekarang malah lagi nggak mau. Iya. Langka itu barang. Iya. Ini angkatan waktu zaman booming. Oh, toh. 2014-15 ya. Nah, saya beli bahannya itu satu bongkar 18 juta. Waduh. Nah, ini sisanya udah enggak ada dosanya. Sisa dari bahan yang lain. Iya. Jadi potongan jadi 6 potong segituan. 6 potong. 6 potong itu jadi duit modal 18 juta jadi duit 165. Waduh, berkah dah, Pak. Alhamdulillah anak bisa lulus kuliah. Waduh. Berkah, Pak, biar motivasi sehat. Motivasi saya kan anak-anak. Iya, benar, Pak. Iya. Kalau nggak ada anak, aduh, males dah. Buat diri kan, aja. Oh, anak sorga, soalnya iya. Makan pagi kagak. Iya. Anak pagi apa? Pagi sahur. Anak sorga, sore makan pagi kagak. Bisa, Pak. Iya, nggak punya banda. Makanya anak kita jajelin ilmu. Iya, benar, Pak. Iya, ilmu dibawa mati ya, Pak. Iya. Banda mah ditinggalin. Banda ditinggal, direbutin malah jadinya. Direbutin. Kalau yang ditinggalin bisa ngelanjutin, kalau kagak habis bures abis, ya. Habis biasanya mah begitu. Bures yang ada. Punya bapak gua ini. Iya. Yeah. Dia pikir kagak nyari. Iya. Sudah tinggal enak doang. Bener, bisa gitu. Keren, mantep nih. Berarti bacan ada Sungai Dare nih, mantep Sungai Darenya. Aceh segala. Nah, kalau yang ini apa nih, Pak? Mohon maaf. Ini yang sebelahnya. Ini. Enggak, yang ini, satunya iya. Ini Aceh dulu. Juga, solar. Saya kira biosolar, Pak. Iya, bukan biosolar. Kalau biosolar kan hijau. Iya, ini? Kalau ini kecoa. Oh, jenis kecoa. Makir ya, Pak. Wih, cakep. Cakep ya. Size-nya dapat. Alpaka Super ya? Iya. Iya, dapat. Mumbulnya dapat ini. Tuh, cakep hijaunya juga. Di harga berapa, Pak? Itu 1,5. 1,5. Baru penawaran ya, Pak? Cantik banget, kawan. Super nih mah. Cuman kalau pakai batu begini, kalau bisa ngerokok jangan banyak-banyak. Iya, apa tuh? Susah ngisepnya. Atuh-atuh aja ngerokok. Masa sebungkus langsung isep, Pak? Ngeduk mulut tadi. Bisa. Apa tuh? Gosok batu apa? Ada konsumennya juga. Nih ada konsumennya juga, kawan. Oh, ngikat, Pak. Memasang ini, ya, pasin batunya. Ini. Oh. Gosok batu. Oh, kali maya ya? Bukan, mau black copper. Mau, ya, pinggir ruang di pendekin. Wits. Thank you.
potong ya. Mas, cuman nggak bisa mengkilap ini mah. Nggak apa-apa masalah mengkilap mah orang mau black opal kan begitu. Iya. Bisa cepat kan gini nih bang. Ini kan jarongnya kan atas bawah nih. Nah ini minta di ini di kayak begini aja. Jadi bisa biji pete. Kalau biji pete ntar di sini ya oblak nggak bisa lurus, pegang nggak bisa megang. Tatakannya pantat ya. Nggak dapat. Apa-apa. Nggak dapat. Soal ini kurang lebar badannya. Nggak kenceng bang. Badannya nggak lebar, kurang lebar. Kalau gini mah tuh bisa begini, bisa gini maksud saya. Iya ngerti masalah itu. Ya udah ini aja pas ini aja ini buletin. Ini yang agak ini nih agak. Jadi berarti kan ininya di pinggir yang dimakan. Supaya dia ngangkat begini. Tuh. 20 kan. Waduh. Beli mah. Nyerah. Kali maya mah. Ngeri ya. Regas ya. 40. 40 lah. Nyerah lah. Ngeri ya, Pak. Kalimaya paling getas. Regas ya. Regas. Apalagi kalimaya fosil. Ini jatuhnya kalimaya fosil. Iya. Kayu akar. Orang kemarin aja di sini. Iya. Ngerjain. Belum, saya belum ngerjain batu-batu begituan. Oh, Pak. Baru ngerjain. Tanggung takutnya. Adik saya kali. Iya. Cuman masih gunung doang. Iya. Kalau pecah ngeri nanggung resiko ya, Pak. Resiko. Kalau kalimaya nggak sembarangan. Oh, iya. Iya. Kalimaya tuh paling sulit. Iya. Makanya sekarang ada yang bilang kalimaya itu direbus, ada yang digodok. Itu sebenarnya bukan untuk prosesnya di kalimaya. Iya, benar. Sejatinya kalimaya diginin di matahari aja mentak, kuat, pecah. Kalau yang Banten punya, benar. Dia regas, Pak. Paling regas, paling getas. Sensitif. Iya, dulu saya pernah ngerjain kalimaya punya orang Australia. Oh. Namanya Holmes. Iya. Itu kerjanya di daerah Ciputat, Cirende. Oh. Itu sampai jadi dari harga kalima itu dari harga 100 perak sampai jutaan saya ngerjain batunya. Itu sampai dia nantang saya suruh Australia saya. Oh. Itu. Terus? Saya nggak mau, saya takut nggak bisa pulang. Kali ini kecantol bule ntar. Itu dia, saya takut. Wah, pulangnya jauh. Pulangnya kampungnya. Jauh. Iya. Nyebrang. Bisa baik. Keren-keren nih. Nah ini tadi yang hijau itu apa termasuk ya Pak? Yang mana tuh? Nah itu dia. Ini. Enggak bawahnya? Ini. Iya. Sungai Dare. Oh, ini Sungai Aceh. Dare. Itu Aceh ya. Oh Sungai Dare Aceh. Nah, ini Aceh asli. Ngegiwang ya? Ngegiwang. Mantep ngegiwang kawan. Apalagi yang kecil-kecil lebih parah giwangnya. Itu dokroman ya? Ringnya ya? Itu alpaka juga. Titanium. Oh titanium. Saya kira alpaka di krom. Titanium. Cakep. Di harga berapa Pak? Ini 900. 900 baru penawaran ya Pak? Iya. Mantep banget. Keren Pak. Mantep-mantep nih kawan di lapaknya koleksinya. Pak Anton koleksinya. Cakep-cakep. Jika ada yang tertarik langsung hubungi atau bisa datang langsung ya langsung. Pak. Lebih jelas lebih enak ya. Sekalian gosok-gosok. Gosok-gosok bisa. Nih alat gosoknya nih. Tuh bisa terima gosok juga. Keren. Leontin, Dibor, bisa. Iya. Mantep. Pak, makasih banyak ya Pak. Sama-sama Pak. Sehat selalu ya Pak. Biar sukses selalu ya. Amin. Oke, ya. Biar dapat banyak berkahnya Pak. Amin. Yuh.